prosesornya diklik dulu, nah, terus diklik ugi-uginya. Semagi-bagi, bukan ugi-ugi, semagi-bagi namanya ya. Semagi-bagi. Nah, sekarang baju pun menjadi kini. Aku takut kamu, cuy. Nama Macil. Nih ya, bisa gelut juga nih. Iya. Disundul. Nama Macil bisa klik, diklik. Kalau mencerak, diklik. Di video kali ini guys, Bang Jumpo mau ngajakin kalian untuk bermain game Game Mod lagi. Yeay! Kita mau ngeliat NPC terbaru. Dan kemarin waktu kita main sama Mik-Mik, si Mik-Mik itu ketakutan. Iya. Gara-gara kita ngeliat selain ditabis. Takut banget. Iya, dia takut banget. Udah si cuy gitu. Dia diem ya, gak mau komentar lagi. Nah, karena si Mik-Mik takut, kita bakal main berdua aja nih. Iya. Mungkin kita nanti bakal ngeliat juga beberapa NPC yang ada di Slendytubbies. Bang Cupu juga punya NPC yang keren. Apa, cuy? Killy Willy. Killy Willy dari Poppy Playtime. Yaudah deh, sebelum mulai melihat NPC-NPC-nya, pastikan kalian pencet tombol like-nya dulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe juga. Oke, langsung saja kita mulai main gamenya. Yeay. Jadi kali ini Bang Jupu main sama Mama Cil, dan Mama Cil main jadi Mini. Wadaw, ini Bang Jupu ya. Ternyata pertama kali main game remote berdua nih ya. Tapi yang maksudnya yang karakternya ada dua nih ya, Mini. Iya, main. Coba jalan dulu dong. Coba ya, aku jalan. Jalan. Imut banget nih karakter mininya, guys. Kalian suka karakter siapa, guys? Nanti kalian komen aja di bawah ya. Nanti Bang Cupu bakal gantiin karakternya Mama Cil, misalnya. Iya. Bang, ganti Mama Cil jadi Akasa gitu. Wah, ini yang ngefans sama Attack on Titan nanti bakal pada request ya. Oke, kita bakal ngelihat aja langsung. Jadi di sini Bang Jupu juga punya NPC yang merupakan gabungan antara Hugi Wugi dan Blue. Namanya adalah Smagi Bagi. Baru ya? Baru ini. Ini namanya Smagi Bagi. Kita bakal lihat sama-sama ya Bang Jupu. Suruh dia diem ya supaya nggak nyerang kita ya. Sini Mama Cil. Antara Blue dan Hugi Wugi, guys. Wow. Jadi kalau kalian lihat, kalau si Hugi Wugi itu kan ada kayak bulu-bulu gitu kan? Iya, ini nggak ada. Nggak ada, karena dia badannya si Blue ya. Terus perutnya agak buncit ya, cuy. Iya, ini soalnya tadi abis makan nasi goreng dia. Nggak, makanya aku bocil-bocil, datang ke bocil-bocil. Oke, ini yang Smagi Bagi ya. Semagi-bagi. Terus kita bakal coba ngeliat Killy Willy. Kalau Killy Willy itu di tempatnya Poppy Playtime di sini. Ah. Mana? Ini loh. Ah. Jadi Killy Willy itu dia sebenarnya mirip sama Hugi Wugi, tapi dia berwarna hitam. Terus dia kayak tersenyum gitu ya. Smiley gitu ya. Iya. Nih, Mama Cil bisa terbang. Mama Cil tekan V. V. Eh. Spasi. Bisa terbang kan? Oh, di sini kita bisa ngeliat nih. Hah? Turunnya Mama Cil pencet spasi lagi. Spasi. Oh, enggak, V. Iya. Ini Mama Cil masih noob, guys. Dia main game remote ya, karena baru pertama kali. Enggak apa-apa. Ini kita bakal battle enggak ini dua makhluk ini? Semagi Bagi sama Killy Willy. Awas Mama Cil, nanti mereka bisa serang nih. Oh tidak. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Mereka berteman guys, ternyata. Coba ya Bang Jupu deketin deh sini. Sini kamu. Iya guys, mereka berteman guys. Astaga, gimana kalau kita rasupin aja mereka. Prosesornya diklik dulu, nah, terus diklik ugi-uginya. Bagi-bagi, bukan ugi-ugi, semagi-bagi namanya ya. Semagi-bagi. Nah, sekarang Bang Jupu menjadi Killy Willy. Aku takut kamu, cuy. Nama Macil. Nih ya, bisa gelut juga nih. Iya. Disundul. Mama Cil bisa klik, diklik. Kalau mencerak, diklik. Langsung meninggal, guys. Killy Willy-nya kalah dong. Astaga. Semagi-baginya guys. Astaga.
enggak. Darahnya 100.000 ini kayaknya Bang Cupu harus mengeluarkan NPC yang lebih keren, guys. Karena Bang Cupu enggak terima kalah. Kira-kira kita keluarin siapa ya? Oh, Mommy Long Legs. Bang Cupu akan mengeluarkan Mommy Long Legs. Ini. Sini, sini. Iya dong. Emang terlalu OP, guys. Nggak terima nih Bang Cupu ya. Bang Cupu bakal coba mengeluarkan NPC yang lain ya. Apa ya? Bang Cupu bakal mengeluarkan Slambi Paris. Slambi YouTubis Project Rabbit. Apa kok YouTubis? YouTubis. YouTubis. YouTuber Tubis. Kita coba lihat, guys. Kita mau jadi siapa nih ya? Ada Gam PRBR ini apa nih? Coba nih. Bang Cupu nggak tahu sih, guys. Serem banget nih. Mukanya serem banget ya. Serem banget, coy. Coba ditampol ya, langsung meninggoy kayaknya nih. Enggak dong. Oh, sekali lagi Mama Cil. Lu kok hilang? Semagi bagi ini ternyata makhluk yang sangat-sangat kuat, guys. Jadi walaupun mukanya nggak terlalu ganteng, tapi dia kuat, guys. Itu matanya copot dong. Parah banget ini ya, astaga. Matanya bisa copot. Coba Bang Cupu keluarin yang lain ya. Ini ada namanya Plygon. 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 Apa itu Plygon? Wow! Badannya kedot, guys. Dia fitness-nya di ini. Tuh mukanya sih mirip sama Teletubbies ya, tapi matanya hitam ya, karena ini dia mode Slendytubbies. Badannya kayak apa itu? Tinggi, terus badannya itu ada otot-ototnya yang sangat kuat. Coba Mama Cil tampol lagi, kira-kira bisa meninggoy enggak? Ya. Parah banget ini, guys. Magi-baginya terlalu kuat di sini, guys. Astaga. Coba sekarang Bang Cupu mau ngeluarin Monster Doors. Jadi Bang Cupu juga punya juga. Monster Doors. Monster Doors. Iya, Bang Cupu nggak pernah ngajakin Mama Cil main Doors sih. Tapi kita bakal coba lihat ini ya NPC-nya ya. Namanya adalah Figure. Nah, ini siapa, guys? Namanya aslinya siapa, guys? Ini yang ini bukan sih? Coba ya, Bang Cupu coba ya. Aduh. Coba ya. Kok ngilang dia? Kok hilang? Dia masuk. Dia nongol, guys. Dia nongol dari bawah tanah, guys. Coba Mama Cil tampol aja. Langsung atleta ini kayaknya. Astaga, ini gak ada lawan lagi, guys. Kalau gitu kita coba keluarin yang figur ya, figur. Ini mirip sama Siren Head ya. Oh iya. Tapi mulutnya gede banget, guys. Mulutnya kayak bugi-bugi. Coba tampol. Iya. Langsung rebahan, guys. Astaga. Ini kayaknya semagi-baginya ini gak ada lawan deh. Gimana nih ya? Keren banget, Bang Cupu bingung. Kalau kemarin Bang Cupu jagoannya kan Saitama, si botak. One Punch Man. Mana ya? Mana sih? Walaupun jalannya lucu banget, cuy. Tapi kuat banget tuh. Nah. Coba ya, Bang Cupu bakal lepasin enggak? Ayo. Iya. Akhirnya mengletoy juga dia, guys. Oke, kita mau coba lagi ya. Bang Cupu bakal spawn lagi semagi-baginya. Ya. Ya, Mama Cil masuk lagi. Aku masuk ya. Ya, masuk. Sekarang kita bakal coba aduin sama The Bodybuilder. Kemarin tuh kan ada Behemoth Bodybuilder kan? Iya. Nah, kita bakal coba keluarin ya. Iya, yang kuat banget itu kan. Bakal kalah. Bodybuilder. Atau Bang Cupu pakai Thomas aja. Thomas aja ya. Nih, Bang Cupu keluarin Thomas nih. Gede banget, guys. Astaga. Ini bisa
menang gak nih? Coba ya. Iya. What? Iya, iya, iya. Keren guys. Ternyata kalau Thomas tuh kayak petinju beneran guys. Wow, sini kamu Mama Cil. Jalannya pelan banget. Sini Bang Jubu. Iya, iya. Ternyata asik banget guys. Kita bisa tanding tinju di sini guys. Oke. Sekarang Bang Cupu bakal keluarin juga ya. Buat ngamacil Bang Cupu keluarin itu deh. Siapa namanya ini nih? Behemoth. Nah, Mamacil. Aku mau masuk Behemoth ya, coy. Ya. Tuh. Gede banget, Kak. Tuh, boneka Squid Game-nya Bang Cupu langsung auto letoy gitu kan. Tunggu dulu, Bang Cupu belum keluar ini. Sabar dulu. Ayo sini, ayo sini. Ayo sini. Wait, enggak kena. Wait, enggak kena. Waduh, kena guys. Iya. Oke, Bang Cupu bakal ngeluarin NPC One Punch Man lagi nih ya. Jangan, coy. Sini. Bang Cupu belum hidup dong. Sini. Ayo. Ya. Hey, Bang Cupu kan wasitnya tuh, ajar tuh. Ya, ajar. Boom, langsung meninggal. Behemothnya langsung off guys. Ini Bang Cupu lama-lama ngefans juga nih sama si Ipin ini. Ipin berbaju kuning. Ipin nih. Ini Ipin nih, bukan Upin. Kalau Upin kan ada rambutnya satu. Iya. Ada. Mantap guys, keren banget ya. Oke, kita bakal coba jejerin ya. Selanjutnya kita bakal coba ngeluarin Blue Bodybuilder ini ya. Kita mau jejerin semua guys. Blue. Nah, kok ini lagi sih? Kadang-kadang nggak mau dia diklik. Oh. Itu dia guys, kalau yang badannya gede si Blue ya. Terus kita bakal keluarin yang ini nih yang warna-warni. Kemarin kita udah lihat juga di Roblox ya. Apa sih? Lime, namanya Lime tuh. Oh iya. Untungnya aneh ada cakarnya, ini cakarnya The Rack guys. Aku masuk bodybuilder Blue kali. Coba. Ah. Wow. Wow. Coba lagi. Wow. Keren banget guys. Ah, ini kita bakal keluarin lagi ya. Siapa lagi nih? Ini kita keluarin juga sini deh. Kita taruh sini. Ah, kok ini lagi sih? Ini purple ini. Purple ya, tapi ini mode troge guys, gepeng gitu kan. Mama Cil mau jadi Blue Bodybuilder apa jadi Behemoth? Jadi Blue. Hah? Jadi Blue? Yakin? Ya. Nanti Behemoth lebih kuat loh. TH Bodybuilder. Oke. Kita bakal keluarin ya. Perbandingan antara Behemoth dan makhluk-makhluk dari Rainbow Friend guys. Gede banget guys tuh. Wah, coba Mama Cil tonjok-tonjok deh tuh Behemoth-nya. Bang Cupu enggak lepasin. Tonjok-tonjok. Ayo deketin. Enggak bisa, cuy. Lama. Malah ajar yang ini meninggoy semua tuh. Aku enggak bisa jalan. Oh, kehalangan tangannya. Geser dulu dong. Lewat depan. Geser. Wah, jalannya ini agak-agak agak-agak keong, guys. Ayo. Ayo coba. Ya. Ah, berkurang enggak? Kok enggak berkurang darahnya? Iya. Wah, walaupun dia Bang Cupu diemin ya, dia ternyata ada kayak passive skill gitu ya. Iya. Jadi kalau ada yang nyerang dia, dia bakal ngeluarin serangan balik gitu. Parah. Iya tuh, sampai mental gitu. Bang Cupu turunin ke bawah deh. Gimana aku bisa? Oh, tuh sana tuh. Wah. Oh. Berkurang gak darahnya Mama Cil? Jalannya tuh lemot banget. Soalnya tuh badannya kegedean. Nah, astaga. Iya. Bisa gak? Mental guys, astaga. Coba ya, Bang Cupu mau coba masuk ke dalam Behemothnya deh. Ah, wah, sini Mama Cil. Sini Mama Cil. Ya, boom. Iya, boom. Ternyata kuat juga guys. Kan Behemoth ini terlalu kuat guys, karena dia makannya lebih banyak dia. Mana Mama Cil? Ini bisa lompat nggak sih? Bisa lompat juga dong. Wah,
langsung gempa bumi. Langsung semuanya. Langsung Mama Cil meninggoy gitu kan. Astaga, ini kuat banget guys. Ini keren parah banget sih. Menurut kalian kita mau battle siapa lawan siapa lagi guys? Mungkin next video kita coba lihat itu ya, selain di Tabis aja kali ya. Oh iya. Soalnya Bang Cupu punya banyak banget sih. Coba Bang Cupu lihat ya, selain di Tabis ya. Nah ini nih nih. Tuh kemarin tuh kita baru ngeliat yang ST2, masih ada ST3 sama ST3 ETC nih. Tuh ada namanya Skid Tubi. Wah ini serem-serem nih. Kalian berani gak guys? Kalau misalnya kalian berani, kalian komen di bawah guys. Nanti next video kita bakal ngeliat selain di Tabis ya. Iya. Mama Cil mana? Mama Cil. Ngeri banget. Iya ngeri banget. Sini Mama Cil. Mana? Ya itu bau ketek tuh di bawah situ. Itu dia belum mandi behemotnya. Astaga. Tuh kan bau ketek dia. Suruh mandi dulu nanti behemotnya ya. Makanya guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Kita mainin game Garimot. Kita merasupi NPC yang ada di game. Dan ternyata kita bisa battle. Iya. Mungkin ada bagusnya kalau misalnya komputernya si Miko Cil kita instalin juga kali ya, biar bisa bertiga. Iya, biar bisa bertiga lebih seru kayaknya guys. Kalian setuju nggak guys? Kalau kalian setuju komen di bawah ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.